Assalamualaikum dan hai. Selamat datang ke video produk baru di Cytron Marketplace. Kita mulakan dengan produk berkaitan microbit. Ini adalah Bit Wearable Kit yang mana anda boleh jadikan microbit anda sebagai jam tangan. Ia didatangkan dengan tali jam berasaskan tape velcro. Mod ini pula dilengkapi dengan piezo buzzer, vibration motor dan RGB LED serta boleh dikuasakan dengan satu atau dua unit bateri CR2032. Sama juga untuk microbit smart coding kit di mana anda boleh jadikan microbit sebagai jam tangan. Bit player adalah board untuk anda jadikan microbit sebagai joystick controller. Ia dilengkapi dengan 2 axis joystick, 6 programmable push buttons, piezo buzzer, vibration motor dan sambungan I2C groove serta boleh dikuasakan dengan 2 bateri AAA. Bit coupler adalah kit mobile robot untuk microbit. Ia didatangkan dengan 1 set cases parts, bateri holder untuk 3 unit bateri AAA, 2 tayar, ultrasonic sensor, bit car board dan set acrylic plates. Ini juga adalah mobile robot untuk microbit tapi pergerakannya sedikit unik. Ia menggunakan konsep drill pada motor kiri dan kanan, membolehkan ia bergerak 8 arah iaitu depan, belakang, kiri, kanan dan juga pergerakan diagonal. Ini pula adalah microbit case berwarna hitam daripada Electrix. Semua produk ini tidak didatangkan sekali dengan microbit. Anda boleh dapatkannya secara berasingan di website Cytron. Seterusnya, kita ada dua produk M5 iaitu M5 Stick V AI Camera dan M5 Stick C ESP32. Bagi anda yang ingin mempelajari tentang Vision AI, M5 Stick V ini sangat sesuai. Ia dilengkapi dengan dual core 64-bit processor dengan kelajuan 400 MHz, K210 SoC untuk machine vision dan hearing, kamera jenis OV7740, bateri 200 mAh, sensor MPU 6886 dan menyokong MicroPython. Untuk lebih terperinci, anda boleh layari produk pitch ini. M5 Stick C ESP32 pula adalah Pico Mini IoT Development Kit berbentuk jam tangan. Ia dikuasakan dengan ESP32 modul dan dilengkapi dengan LCD, mikrofon, penyambung USB-C, groove dan female header pin. Kemudian, kita ada ESP32 Cam. Ia berasaskan modul ESP32 dan dilengkapi dengan kamera OV2640 dan penyambung kad SD Micro. Untuk programkannya, anda perlukan FTDI Breakout Board seperti UC00A. Dengan produk ini, anda boleh membina aplikasi kamera web server dengan mudah. Jika anda mahu jadikan projek Raspberry Pi anda lebih portable, anda boleh gunakan PiJuice Head ini. Ia dilengkapi dengan bateri Li-ion 1820 mAh dan boleh bertahan sehingga 4 ke 6 jam dengan penggunaan penuh. Produk ini juga boleh berfungsi sebagai UPS, Uninterrupted Power Supply. Ini pula adalah cases untuk Raspberry Pi berwarna hitam yang dilengkapi dengan kipas. Kemudian, kita ada Sigfox Shield daripada Xperanti. Sigfox adalah salah satu teknologi Low Power Wide Area Network atau LPWAN. Saya boleh katakan ini adalah produk pertama Sigfox di Malaysia yang ditawarkan kepada umum. Sebelum membeli produk ini, pastikan kawasan anda mempunyai coverage Sigfox. Anda boleh layari produk pitch ini untuk mempelajari cara untuk menggunakannya. Jika anda membina projek untuk mengesan pH larutan air, ini adalah sensor yang sesuai. Gravity Analog pH Sensor daripada DF Robot. Ia beroperasi pada voltan 3.3 volt hingga 5.5 volt dan mengeluarkan signal analog dari 0 hingga ke 3 volt bergantung pada pH yang dikesan. Selain sensor pH, kita ada lagi beberapa jenis breakout sensor. Sensor MPL3115A2 modul untuk mengesan barometric, altitude dan suhu sekeliling. Ia beroperasi pada voltan 5 volt dan menggunakan komunikasi I2C. Sensor MICS5524 modul untuk mengesan gas carbon monoxide dan natural. Ia beroperasi pada voltan 5 volt dan mengeluarkan signal analog.
Sensor LSM-9D S1 modul untuk mengesan 9 degree of freedom astrometer, magnetometer, gyroscope dan suhu. Ia beroperasi pada voltan 3.3 volt dan menggunakan komunikasi SQC atau SPI. Sensor APDS-9960 modul untuk mengesan proximity, light, RGB dan gesture. Ia beroperasi pada voltan 3.3 volt hingga 5 volt dan menggunakan komunikasi I2C. Sensor INA-219 modul untuk mengesan arus elektrik dalam lingkungan plus minus 3.2 ampere DC sahaja. Ia beroperasi pada voltan 3.3 volt hingga 5 volt dan menggunakan komunikasi I2C. Sensor 801S modul untuk mengesan getaran. Ia beroperasi pada voltan 5 volt dan mengeluarkan signal digital. Sensor PAJ-7620 modul untuk mengesan gesture. Ia beroperasi pada voltan 3.3 volt dan menggunakan komunikasi I2C. Sensor Guva S12SD untuk mengesan radiasi UV. Ia beroperasi pada voltan 3.3 volt hingga 5 volt dan mengeluarkan signal analog. Jika anda ingin menggantikan linear voltage regulator seperti LM7805 atau LM1117 kepada yang lebih baik, anda boleh gunakan voltage regulator switching modul ini. 3.3 volt 1 ampere, 5 volt 1 ampere, 3.3 volt 2.5 ampere dan 5 volt 2.5 ampere. Sebelum ini, kami sudah memperkenalkan banyak modul Groove dan jika anda berminat untuk dapatkannya dalam bentuk kit, kita ada Groove Creator Kit Alpha yang memuatkan 20 modul Groove berserta buku, Groove Creator Kit Beta yang memuatkan 30 modul Groove berserta buku dan Groove Creator Kit Gamma yang memuatkan 40 modul Groove berserta buku. Kita juga ada dua resistor kit 0.25 watt. Yang pertama mempunyai 500 unit resistor dengan 50 nilai yang berbeza dari 1 ohm ke 10 mega ohm. Setiap nilai mempunyai 10 resistor. Kit yang kedua pula mempunyai 1280 unit resistor dengan 64 nilai yang berbeza dari 1 ohm ke 10 mega ohm. Setiap nilai mempunyai 20 resistor. Jadi setakat ini dahulu, saya Idris daripada Cytron Technologies. Jumpa lagi di video produk baru yang akan datang. Terima kasih kerana menonton.